Assalamualaikum, halo teman-teman pengguna Vivo Y91, Y93, Y95. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bermain game sambil balas chat WhatsApp. Buka WhatsApp tanpa kita harus keluar dari game tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial lengkapnya untuk Vivo Y91, Y93, dan Y95. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikannya sesingkat mungkin. Di sini kalian aja masuk ke pengaturan, langsung aja kalian klik fitur Jobi, lalu klik mode game ini. Di sini saya belum mengupdate game Free Fire saya ya, tetapi di sini saya ingin menambahkan game lain seperti contoh game Mobile Legend yang ini. Lalu kita klik tambah. Oke, sesudah itu kita edit. Ya, maka dia sudah masuk ya teman-teman, game Mobile Legend sama game Free Fire-nya. Kita klik batal. Lalu kita klik kembali. Oke, sesudah itu di sini kita masuk aja ke game Mobile Legend-nya. Sebenarnya enak banget ya teman-teman. Lalu kita hidupkan aja, matikan seperti ini, baru kita klik OK. Oke teman-teman, di sini kita akan coba dulu main chatting di HP ini ya. Maka kan dia teman-teman tidak akan muncul ya, tapi ada notifikasi seperti ini. Oke, kita ambil 3 jari. Nah, oke seperti ini ya teman-teman. Kita bisa balas WhatsApp-nya melalui yang ini ya. Oke, maka dia sudah masuk ya teman-teman. Notifikasi WhatsApp-nya sudah bisa kita hidupkan. Dan kalau teman-teman ingin mengembalikannya, klik aja seperti ini dan di setting lagi dari HP ini. Mana tahu itu yang chatting teman kalian atau saudara kalian atau apalah gitu. Kita ambil lagi 3 jari kita ke atas. Nah, oke, dia akan muncul ya. Nah, ukurannya ini bisa kalian ubah-ubah untuk Vivo Y91, Y93 dan Y95. Kita klik aja yang ini. Maka kita akan bisa ubah ukurannya sesuai selera kalian. Tetapi karena banyak pertanyaan teman kita seputar ini, jadi perlu saya buat juga sih sebenarnya. Dan kalau kalian nggak bisa di sini, kalian saya nggak tahu lagi dah. Oke ya, jadi bisa buat notifikasi melayang ya teman-teman seperti ini. Untuk Vivo Y91, Y93, Y95 itu bisa banget. Kalau kalian mau punya, kalian bawa, kalian tarik aja seperti ini atau kalian matikan seperti ini. Oke, untuk cara cepatnya di sini saya membutuhkan sebuah aplikasi. Mana tahu cara pertama ini ribet amat ya, ribet amat teman-teman ya. Oke, pakai 3 jari yang tadi ya. Nah seperti ini. Oke, di sini saya merekomendasikan sebuah aplikasi. Aplikasinya itu sudah saya share juga untuk Vivo Y91C, tetapi support untuk semua HP Vivo. Oke teman-teman, aplikasinya adalah ini ya. Jadi bisa kalian download aja nanti di deskripsi video ini. Mana tahu teman-teman itu mengambil tutorial jalan pintas aja, tidak perlu ribet seperti jalan pertama tadi. Oke, sekarang kita download aja aplikasinya seperti ini. Lalu kita klik download. Kita tunggu sampai terdownload aplikasinya. Oke, sekarang kita cari aplikasinya yang sudah kita download tadi, unduhan. Lalu ini aplikasinya teman-teman lah. Lalu kita install seperti biasanya. Kita kembali, lalu kita install. Oke, sekarang berhasil kita install. Sekarang kita buka aja aplikasinya. Lalu kita cek aja bolehkah notifikasi seperti ini. Dan kita klik seperti ini, akses notifikasi izinkan. Lalu kita kembali, lalu kita klik mulai. Lalu kita geser aja seperti ini. Dan kita klik logo pesan. Tanda tanya, baru kita klik aplikasi. Nah, bukan WhatsApp saja teman-teman, tetapi bisa kalian lakukan Instagram, Messenger lain maupun itu yang aslinya. Oke, ya udah, sekarang kita keluarkan aja seperti ini. Kita buang aplikasinya dan kita masuk ke game Free Fire-nya ya. Nah, mana tahu teman-teman itu mengambil jalan instan ya. Oh, game Free Fire saya belum saya update. Di sini kita masuk ke Mobile Legend saja. Oke, di sini saya akan chatting sambil bermain Mobile Legend-nya teman-teman ya. Kita chatting ya teman-teman seperti ini. Oh, di HP yang ini ya, salah tadi. Nah, maka timbul pop-up-nya teman-teman ya. Kita bisa balas hai. Oke teman-teman ya, begitulah cara bermain game sambil balas chat WhatsApp di HP Vivo Y91, Y93. Jadi bisa kalian lakukan untuk cara pertama dan cara kedua ini. Mana tahu teman-teman itu ribet cara pertama ya. Kita selesai baru kita kirim. Ya, oke. Oke teman-teman, begitulah teman-temannya cara bermain game sambil balas chat WhatsApp di HP Vivo Y91, Y93, Y95. Dan aplikasinya bisa teman-teman dapatkan aja di deskripsi video ini dan langsung aja download ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan jangan lupa juga untuk
share video ini kepada teman-teman kalian pengguna Vivo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.